jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Siang hari ini saya akan membahas dan saya beri tema yang kekal melalui kefanaan. Kata Ibrani Immanuel yang berarti Allah beserta kita mengandung arti yang begitu mendalam dan begitu kaya. Allah yang pada hakikatnya begitu agung, mulia, maha kuasa, istilahnya disebut transenden, tentunya sulit dipahami oleh manusia karena ia ada di atas jangkauan pengetahuan dan kesanggupan akal pikiran manusia. Namun dengan kuasanya, ia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, menyatakan diri pada manusia dalam kefanaan tubuh jasmaninya, dalam wujud yang kasat mata, rupa manusia yang mempunyai kelemahan dalam tubuh yang fana. Ia bisa merasakan lapar, haus, sakit, juga marah, sedih, gembira. Dia juga bisa lelah, bahkan tertidur, bisa merasakan, bisa berdarah, bahkan tubuhnya mati karena penindasan dan siksaan di kayu salib. Dalam wujudnya sebagai manusia, murid-muridnya dan para saksi mata lainnya pada saat itu bisa berinteraksi, bersama-sama menyaksikan, melihat gitu ya, mendengar, merasakan dengan panca indera mereka. Bahkan juga bisa merespon ya, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Mereka menjadi saksi dari sesuatu yang nyata dan imani atau imanen, dekat dan terbatas pada pengalaman manusia. Bukan sekedar kata faith dalam bahasa Inggris yang berarti beriman percaya tanpa menyaksikan, melainkan juga bisa memakai kata creed dalam bahasa Inggris atau credo dalam bahasa Latin yang artinya penyataan dari kata nyata yang benar-benar ada dan dapat disaksikan oleh panca indera manusia dan kemudian dinyatakan dalam suatu pengakuan yang menjadi tuntunan hidup dan pusat hidup orang percaya. Berakar dari kata Immanuel inilah kata iman yang kita pahami berasal. Dalam tubuhnya yang fana, sebagai seorang manusia, Yesus dikandung dan lahir dari rahim seorang perawan Maria. Sebagai seorang bayi yang kemudian tumbuh menjadi anak-anak, jadi remaja, pemuda hingga dewasa. Sama prosesnya seperti manusia pada umumnya. Namun yang sangat berbeda dengan manusia lain, bahkan dari semua manusia yang pernah ada dan yang akan ada, ialah Yesus atau ia dikandung dari Roh Kudus dan tidak berdosa. Ini diakui dan diikrarkan sendiri oleh Allah Bapa dalam pernyataannya saat pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Dalam Markus 1 ayat 11, berupa suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Disertai dengan terbukanya langit dan Roh Allah turun ke atas Yesus. Begitu pula dengan pernyataan Yesus sendiri dalam Yohanes 10 ayat 30, salah satunya, Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Ia pada mulanya adalah firman, sehakikat sederajat melekat dengan Allah. Bahkan segala sesuatu dijadikan oleh dia, untuk dia, dan dalam dia. Di sisi lain, semua manusia sejak Adam dan Hawa diciptakan Allah dengan keistimewaan juga, yaitu diciptakan segambar rupa dengannya.
manusia diberi hembusan rohnya yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain, makhluk ciptaan lain. Selain memiliki tubuh jasmani, manusia diberi roh. Roh manusia yang dihembuskan dari dan oleh Allah sendiri tentunya bersifat kekal juga. Itu juga ada dalam diri setiap manusia. Jadi, jelaslah bila mana Yesus telah bangkit dari kematian, di mana tubuhnya bangkit dan dalam tubuh yang baru naik ke surga, hidup dan kekal, bertahta di surga mulia. Yesus sebagai buah sulung yang bangkit, kemudian semua mereka yang menjadi miliknya pada waktunya, pada waktu kedatangannya kedua kali. Walaupun manusia pada hakikatnya berdosa, namun bagi siapa yang percaya pada Sang Immanuel, pada suatu saat nanti akan dibangkitkan dan diberi tubuh yang baru, yang kekal, yang tinggal dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Dalam penghakiman kekal, bahkan setiap orang akan menghadapi pengadilan yang mulia, yang mendapat ganjaran sesuai dengan kehidupan iman mereka. Semuanya ini bukanlah sekadar pemikiran dan kehendak atau kepercayaan manusia semata, namun semua itu telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita mengimani dan menghidupi kuasa Tuhan itu dengan sukacita dan berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.